Video pesawat siluman F-35 milik Australia yang mendarat di Bali viral di media sosial Indonesia. Pesawat itu terlihat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Video itu pertama diunggah akun Instagram @infokomando.official dan @mo.spotting_ pada Kamis 24 November. Tampak sejumlah pesawat F-35 terparkir di landasan udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Puldansyah mengatakan, kedatangan pesawat F-35 Royal Australian Air Force atau REAF di Lanut I Gusti Ngurah Rai dalam rangka transit untuk pengisian bahan bakar. Ada 4 pesawat tempur F-35 dan 1 C-130 Hercules RAF yang transit di Lanut I Gusti Ngurah Rai. Kedatangan rombongan RAF yang dipimpin Martin Parker untuk mengisi bahan bakar seusai mereka melaksanakan latihan Elanggaro 22 di Malaysia. Indan Gilang melanjutkan kedatangan RAF disambut dan Lanut Rai Kolonel PNB Putu Sucahyadi dan Letkol PNB IGN Adi Brata selaku Ketua Tim TNI Angkatan Udara. Selain sharing informasi interaksi TNI Angkatan Udara dan RAF juga untuk berbagi pengalaman operasional dan pemeliharaan pesawat tempur F-35. Pesawat tempur F-35 berasal dari Skadron 35 RAF yang berhome base di Tyndall AFB, Northern Territory, Australia.